Petugas gabungan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah Kabupaten Jember dan Polri Selasa siang turun ke jalan untuk melakukan sosialisasi pencegahan wabah COVID-19 dengan cara humanis, yakni membagikan masker dan bunga kepada para pengguna jalan. Kawasan traffic light Simpang 3 Geladak Kembar di pusat kota Jember ini menjadi salah satu titik lokasi sosialisasi pencegahan penyebaran wabah COVID-19 oleh petugas gabungan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Jember dan Satlantas Polres Jember. Sosialisasi untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 dengan cara memberikan himbauan untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak ketika berhenti di kawasan traffic light ini dilaksanakan pada Selasa siang. Satu persatu pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4 dan angkutan kota yang kedapatan tidak memakai masker, langsung diberi masker dan edukasi tentang cara melindungi diri dari penyebaran COVID-19. Lupa dan terburu-buru menjadi alasan sejumlah warga yang kedapatan tidak memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Bu, adanya pembagian masker gimana nih, Bu? Ya, alhamdulillah bisa kena jalan-jalan sahabat keluar-keluar. Tadi kenapa nggak pakai masker, Bu? Keburu-buru, Pak. Gak dibawa ini. Iya. Bahkan petugas memberi setangkai bunga kepada sejumlah pengendara sebagai bentuk apresiasi kepada warga atau pengguna jalan yang secara disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Lebih kurang 1.000 masker. Kalau ada imbauan atau semacam sanksi terhadap pengguna jalan jika nantinya diketahui? Sampai saat ini masih belum. Karena saya melihat, terutama pada pagi hari ini, saya sangat berbahagia sekali. Hampir semua pengguna jalan itu sudah menggunakan masker. Padahal beberapa waktu yang lalu, ketika ada gerakan pembagian masker kepada masyarakat di jalan raya, itu mesti cukup banyak yang tidak pakai masker. Nah, pada hari ini hampir kesemuanya sudah pakai masker. Selama himbauan ini bisa diikuti oleh masyarakat, saya kira yang namanya sanksi itu kita upayakan untuk tidak dilakukan. Selain di kawasan traffic light Simpang 3 Geladak Kembar, sosialisasi pencegahan wabah COVID-19 dengan cara humanis ini juga dilakukan di beberapa titik di kawasan pusat kota Jember. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.